Wow, kita akan rujak nanas, teman-teman. Wow, pisaunya pun dari selamat datang, selamat merujak berunya ya. Ini dibuang dulu ya, teman-teman. Nanas setengah ini kita ulek dulu ya, dan halo teman-teman, selamat datang di channel Alam Pedesaan Bersahaja. Selamat menikmati keindahan alam di pedesaan ya teman-teman. Salam sehat dan sukses selalu untuk kita semua. Selamat menikmati sajian dari channel Alam Pedesaan Bersahaja. Semoga terhibur dan mempunyai asas manfaat untuk kita semua. Hari ini kita akan mencari nanas ya, ambil nanas di kebun kita. Oke. Seperti terus ya perjalanan si Bolang ambil nanas. Nah, ini lokasi kebun kita juga satunya ya. Itu ada durian, ada pete, dan itu ada rambutan. Itu masih muda ya teman-teman, itu nanasnya. Kita cari yang agak tua ya. Inilah kebun nanas kita. Oke teman-teman. Nih, nah ini satu tapi saya masih mentah. Oh, dua teman-teman. Ini satu, itu dua. Mentas. Oh, ini berbuah semua, guys. Itulah kebun nanas kita ya. Ini pun masih muda ya, teman-teman. Manakah yang lebih tua? Ngapain kenyaman nih? Oke, guys, samping jalan tidak bohong kah? Oke guys, ini dia ya. Kita ambil ini sudah ditandai ya. Kalau tidak bisa kena ambil orang teman-teman. Nah, ambil dulu guys. Nanti juga ya. Nah, ini dia teman-teman. Ambil dulu. Nah. Oke teman-teman, dapat ya. Hore, ini dia. Satu. Ya, ini untuk kita satu nanti. Dan kebun buah-buahan ya teman-teman. Di sini. Wow, kita akan rujak nanas teman-teman. Karena cuaca panas. Enak sekali rujakan nanas teman-teman. Oke. Inilah. Oh, itu bisa dilihat teman-teman. Itu ya sarang semut. Wow, itu biasa untuk umpan ikan emas ya teman-teman. Dulu masa kecil Bolang Alam Pedesaan Bersahaja cari semut ini ya. Untuk umpan ikan emas. Sekarang sudah tidak melihara ikan emas teman-teman. Oke. Kita apa-apa ditanam semua ya. Itu yang berduri itu pohon marau ini teman-teman. Ini buah asam pelam, pohon durian, pohon pete, pohon durian. Ini pete sudah berbuah ya, tapi lagi tidak berbuah. Rambutan sana kemarin sampai dibuang-buang ya teman-teman. Saking banyaknya tidak termakan-makan. Itu juga rambutannya. Oke guys, cukup sekian dulu ya. Kita bisa melihat nih pohon petenya sudah tidak ada daunnya. Cuma sedikit guys, tapi masih hidup ya. Oke, inilah yang kita Alam Pedesaan Bersahaja ya, buah-buahan sampai ke sana ya. Ini salah satu durian ditanam sekitar 20 tahun yang lalu teman-teman. Hijaukan bumi dengan menanam pohon, salah satu pohon durian. Save our, save trees,
Selamatkan hutan, selamatkan pepohonan, teman-teman. Oke, cukup sekian dulu ya. Kita akan rujakan buah nanas muda. Kita akan buat rujak nanas muda ya, setengah matang nih teman-teman. Perlengkapan sudah ada cabai rawit ya, gula aren, gula merah ya, dan berbagai jenis bumbu, garam, gula, dan apa yang kita perlukan. Oke, sekarang kita proses dulu ya teman-teman. Waktunya diproses. Oke teman-teman, kita kupas dulu ya. Kupas dulu. Kupas dulu nanasnya, teman-teman. Kupas dulu nanas ya teman-teman. Wow, nanas segar ya teman-teman, barusan diambil dari alam. Wow, pisaunya rusak teman-teman, pisau kita anak pedesaan. Apa ya, bulunya pun dari kayu ya teman-teman. Oke, selamat datang, selamat menonton channel Perdesaan Bersahaja. Mari kita berujak nanas muda ya, nanas lokal barusan kita petik teman-teman, segar ini teman-teman. Oke, kita kupas dulu. Wow, segar sekali teman-teman. Kita ada tantangan nih teman-teman, rusak ini. Oke teman-teman, kita kupas dulu ya, sabar menanti. Kelihatan penampakannya teman-teman, nanas muda bikin ngiler nih teman-teman. Banyak panas hari ini, panas terik ya, Pulau Borneo lagi panas banget hari ini. Enaknya kita rujakan nanas, nanas muda. Buat teman-teman yang suka rujak nanas, tulis di kolom komentar ya. Resep bumbunya tolong tulis di kolom komentar ya teman-teman. Kalau rujak pakai nanas tuh bumbunya paling enak itu apa ya. Teman-teman yang sudah sering berujak nanas, silakan tulis di komentar ya. Kita ingin masukannya, kita berbagi ya. Ini bolang perdana rujak nanas ini, alam pedesaan bersaja. Kita buang dulu mata-matanya ya teman-teman. Mata-matanya kita buang semua teman-teman.
buang matanya satu persatu dulu ya teman-teman. Matanya tidak enak ini teman-teman. Ini tidak terlalu mudah ya teman-teman. Sedang mudanya. Tidak juga terlalu tua ya teman-teman. Seperti ini biasanya sebenarnya ya, buang matanya. Tapi kita pengennya lebih cepat praktis ya teman-teman. Ini teknik lain membuang matanya ya teman-teman. Segaris miringnya ya, bukan garis lurusnya. Jadi mereka terbuang semua teman-teman. Karena kalau dimakan gatal di leher biasanya teman-teman. Rujak nanas muda. Wow, gua selera nih teman-teman. Panas-panas. Ini sudah bersih ya teman-teman. Nih rujak nanasnya sudah bersih. Belah dulu teman-teman. Kita belah dua ya. Pisaunya bermasalah nih teman-teman. Apa ya, pulang itu biasa ya, menghadapi kendala-kendala teknis itu sudah mainan bolang teman-teman. Oke teman-teman, selera sekali ini teman-teman. Wow, ininya dibuang dulu ya teman-teman. Wow. Menjadi besar ya teman-teman. Oke teman-teman, beres sudah ya ini ya, siap untuk dirujak ini teman-teman. Kita tinggal sediakan bumbunya teman-teman. Kita tes dulu teman-teman. Wow. Tes dulu tanpa sambalnya teman-teman. Enak sekali guys. Nanas setengah matang ya teman-teman. Wow, enak sekali ini teman. Hmm.
Waktunya kita racik-racik bumbu, teman-teman. Saatnya bumbunya ya. Kita tidak kuat cabai ya. Cabainya sedikit disendirikan sini ya. Cabai merah satu. Langsung kita petik tadi ya. Hijaunya satu. Cukup tiga aja ya cabainya, teman-teman. Dan jangan lupa gula aren, bumbu andalan ya, teman-teman. Oh, jatuh satu, teman-teman. Gula aren secukupnya ya, teman-teman, sesuaikan selera. Wow. Cukupnya. Garam, teman-teman. Teman penyuka garam. Oke. Tuangkan garam secukupnya. Kita ingin ada pedas-pedasnya dikit itu, teman. Jadi lada biar hangat badannya. Oke, teman-teman. Cuci dulu tangannya, teman-teman. Kita ulek dulu ya cabenya, teman-teman. Teman-teman, cabenya kita ulek dulu ya. Sampai halus. Nah, diulek dengan gula merah ya, teman-teman. Dan coba gula putih ya, teman-teman. Dan coba gula putih juga sedikit, teman-teman. Sudah halus, teman-teman. Sudah halus ya. Sudah halus, kita kasih air, teman-teman. Secukupnya ya. Bumbunya praktis ya, cabai, gula aren, garam, gula putih, dan mana ya tadi, teman-teman, apa namanya, sesuaikan selera saja ya, teman-teman, bumbunya. Nah, setelah itu kita aduk-aduk, teman-teman, sampai halus. Jadi ini ya, teman-teman, bumbunya praktis ya, teman-teman, dan sesuaikan selera ya, teman-teman. Kita coba dulu ya, kita coba satu. Wow, patahkan ini, teman-teman. Enak sekali, teman-teman. Cocok ini, teman. Oke, teman-teman, kita lihat ya. Rujak nanas muda sudah jadi. Sambal gula arennya ya, bumbunya cabe 3 biji, sesuaikan selera teman-teman suka ya. Gula aren, gula putih, garam, bubuk merica ini ya, kalau suka lombok.
Wow, ini enak sekali ya teman-teman. Nanas muda setengah matang ya teman-teman, tidak muda juga. Wow, nanas setengah matang. Wow, enak sekali ini teman-teman. Ini dia nanas setengah matangnya. Bumbunya. Oke teman-teman, kita cocol-cocol ya. Cocol lagi teman-teman. Enak sekali teman-teman, segar ya. Cocok lagi teman-teman. Enak sekali teman-teman, mari kita menikmati makan dulu teman-teman. Kita menikmati makan dulu teman-teman. Wow, cocol ini teman-teman. Wow. Kita ambil yang agak matang nih teman-teman, sudah matang ini. Sekali teman-teman, pedesan. Minum sebentar teman. Pedes tapi nikmat teman-teman. Kita ambil yang matang lagi teman-teman. Wow, pedesan ya pulang. Maaf sekali teman-teman. Kita akan menikmati di atas pohon ini ya teman-teman. Wow. Ini teman-teman. Cari view yang enak nih teman-teman. Wow, ini ya dia. Enak sekali nih teman-teman.
pisan teman-teman. Enak sekali teman-teman. Pedesan teman-teman. Wow, enak sekali ini teman-teman. Pedasan teman-teman. Terima kasih teman-teman, sampai berjumpa di video menarik berikutnya. Dadah. Thank you for watching, friend. Oke, siap-siap ya. Kita beres-beres dulu, teman-teman. Saudara-saudara kita lewat ya teman-teman, harus disapa. Oke, kita preparing dulu persiapan. Selesai sudah ya. Wow. Pisaunya rusak teman-teman. Kita ikat dulu. Wow, putus teman-teman. Itulah alam pedesaan bersahaja ya teman-teman. Sudah beres. Oke, sudah kembali. Thank you for watching. Lihatlah. Oke. Thank you.